Barangkali, subhanallah, kawan tu dah ada cadang nak bunuh diri. Contoh, orang nak bunuh diri ni, tetap dia buka handset. Yes. Jadi, dalam nak bunuh diri tu, dia buka. Buka sampai-sampai tentang tajuk, Ustaz Wadi Anwar contohnya. Tazkirah. Dia merenung. Dia nak pi tu, dia akan jadi down balik, nak bunuh diri. Sebab umat ini, ialah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini bukan sembarang umat. Kalau mereka diuji, kita tahu tak bahawasanya orang yang paling sedih ialah Nabi kita sendiri. Semuanya yang berlaku, Nabi kita tersangat sedih sebab yang menimpanya adalah umat dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat sedih di atas perkara yang telah berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka simpatilah terhadap umat ini. Seperti mana yang Nabi sebut, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan umat aku orang yang tidak mengambil berat terhadap urusan orang Islam. Maksudnya setiap kita ni jangan duk kira kita. Semata-mata, tapi kita kena kira juga terhadap yang berlaku kepada umat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang politik, jangan duk kira politik dia semata-mata. Dia kena kira rakyat dah sekarang. Hari ini, orang sudah tak syok dengan pendekatan orang-orang yang dipanggil orang-orang politik. Rakyat sudah tak mau tengok pemimpin-pemimpin mementingkan kepentingan diri. Yang rakyat nak hari ini, kami nak tengok pemimpin yang ambil tahu hai kami. Apa mereka buat untuk kami? Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ambil tahulah terhadap nasib yang menimpa umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Situasi yang ada ni tak pernah berlaku seperti yang berlaku pada hari ini. Kita jarang dengar orang bunuh diri. Hari ini dah ada isu-isu bunuh diri. Dah mai kepada peringkat kes ratus. Bukan dah ratus, tapi dah ribu kes orang bunuh diri. Dalam waktu yang sama, ramailah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang kehilangan pekerjaan dan tak boleh makan. Kita pun di darsa ni, walaupun kita bukanlah ada apa-apa, kita pun yang kita dapat ialah merupakan rezeki yang Allah bagi, dan kita pun hidup dalam keadaan rezeki yang Allah kurnia pada kita. Tapi dalam waktu ni, orang tu mai, orang ni mai minta tolong. Dan lepas minta tolong tu, sangat bermaruah. Atau tak kerja, pondok boleh bagi, kami nak kerja untuk cari kemakan. Dan saya pun kesian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita pun tak kata tidak, tapi kita kata insyaAllah, nanti kami tengok. Jadi begitulah situasi yang berlaku ni. Contoh, kita tengok satu rumah ada lori 2-3 biji. Kita kata, apa kaya ni? Belum, tentu. Sebab bila berlaku situasi macam ni, SOP dibuat, mereka tak boleh cari makan dengan lori mereka. Sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka situasi ini adalah diselamatkan segera. Yang pertama sekali, umat ini mesti
diberi counseling ataupun diberi bimbingan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ustaz-ustaz yang Tuhan bagi ilmu. Jangan duk baca berapa orang viewer kita. Kita kena baca nanti, Allah tanya, apa hang buat? Dia bukan mesti berkuliah ni, ramai baru kita buat. 3 orang, 4 orang, 20 orang, 24 orang. Tak. Kita ni kita, kalau kita tak ada ilmu, kita tak baca dah tu. Kita baca, aku nak cakap, aku nak buat online, masalah Sayyidina Muhammad, harap-harap, adalah orang-orang yang dapat manfaat. Kalau tak ribu, mungkin ada 2-3 orang. Dah cukup. Umat ni mesti dibantu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manusia ni mesti diberikan mereka tazkirah. Sekalipun masjid dah tak ada tazkirah, surau dah tak ada tazkirah, berbulan-bulan dah tak ada. Tapi kita masih ada medium lain seperti live, FB dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun hari ni orang ada TikTok. Ustaz-ustaz ni masalah Sayyidina Muhammad kena masuk TikTok. Walaupun kadang-kadang orang tengok image, eh ustaz ni masuk TikTok. Biarpilah, hak tu pandangan orang. Tapi tujuan dia masuk untuk selamatkan orang. Dah TikTok ni orang pakai tengok kan. Jadi, ustaz-ustaz masuk TikTok, mana sampaikan pengajaran dan tazkirah. Bukan lama. Kalau tazkirah macam ni, kena lama. Tapi TikTok tu dalam berapa saat? Berapa minit? Dah sampai dah. Apa nak disampaikan kepada umat? Jadi saya harap berlakulah macam tu. Mudah-mudahan para asatizah yang ada cepat selamatkan umat ni. Barangkali, subhanallah, kawan tu dah ada cadang nak bunuh diri. Contoh. Dan dia ada TikTok. Hari ni nak pergi bunuh diri. Orang nak bunuh diri ni, tetap dia buka handset. Handset ni dah jadi macam tasbih orang-orang soleh. Jadi, dalam nak bunuh diri tu dia buka. Buka sampai-sampai tan tajuk. Ustaz Wadi Anwar contohnya. Tazkirah. Dia merenung. Dia nak pi tu, dia akan jadi down balik, nak bunuh diri. Kerja kena buat. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini perkara yang berkaitan dengan isu yang berlaku dalam umat ini.